Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, selamat datang ke LAN Automotive and Engineering. Okey, terima kasih kerana telah menonton video ni. Jadi siapa yang belum subscribe, minta untuk subscribe channel LAN Automotive and Engineering. Okey, sebelum tu kita nak iklan-iklan dulu stiker yang ada di LAN Automatic Engineering. Okey. Okey, di LAN Automotive Engineering, yang ni kami ada menyediakan repair spot rim. Macam ni, aduh parah. Macam ni rim ni patah. Dia ada koyak sikit. Jadi pecah. Jadi kat sini kami akan welding dalam dan luar. Welding luar dan dalam. Okey. Okay. Kami tak letak simen. Bukan letak simen. Kalau dia letak simen dia tak tahan. Tak tahan. Dan kat LAN Automotive kami welding. Okey, ni tunjuk sikit. Kilo bang. Okey, boleh tengok dia punya hasil eh. Jadi siapa-siapa yang ada masalah rim pecah ke, boleh hantar ke LAN Automotive Engineering. Okey. Okey, ini hasilnya. Dalam dengan luar itu. Okey, ini yang luar. Okey, ini yang dalam. Jadi kami akan welding luar dan dalam eh. Jadi siapa yang ada masalah rim bocor ke pecah ke, boleh hantar sini. LAN Automotive. Okay, selain daripada kelisa ni kan, okay, kita pun ada yang ni pun. Boleh. Okay. Yang ni pun sama lah, ada dia problem dia, okay. Dia dah bocor lah ni. Okay, nampak ada minyak. Okay, jadi siapa yang nak servis adjustable boleh datang ke LAN Engineering. Okay, yang ni kiri dan kanan. Kita ada nak custom boost eh. Yang mana boost dah rosak, dah pecah. Okay, ni macam ni, dia boleh keluar sendiri, nampak. Tekannya dia boleh keluar macam ni. Tu. Okay, kita akan buat baru. Yang mana buh absorber pecah, kita boleh buat baru dekat LAN Automotive Engineering Work. Ni alamat dia. Okay. Kita tengok macam mana dia orang buat nanti. Dia nak buat semua. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah dah siap lah. Kita akan tembus lah. Ni dah ada warna buh warna merah lah. Ada bu rosa nak custom bu, boleh bawa datang tu dekat LAN Automotive Engineering. Okey, 4 biji dah siap. 1 2 yang ni juga 4.
kita nak zoom adjustable. Ada satu set depan dan belakang. Yang mau video ni dulu, lepas tu bawa mari. Okey, yang ini kita nak tunjuk ada adjustable. Okey, ini adjustable S150S. Tu dia punya nama. Jadi ada depan dan belakang. Yang ni problem dia, dia ada minyak dah free lah. Okey, ni ada punca bunyi eh. Dia dah free kat sini. Minyak dah kurang. Punca dia oil seal dah pecah. Oil seal dah rosak dah. Datang dekat LAN automatic engine rework, kita boleh buat balik. Boleh tukar getah, boleh ganti minyak baru. Okay. Kalau ada masalah adjustable bocor, pecah, TN, gap, HWR, brand, tak kira apa-apa pun, semua boleh jenis, buat datang terus. Semua jenis boleh? Boleh buat datang kereta sekali pun boleh, kita boleh siap buka pasang. Okay. Ni brand TN lah. Okey, semua jenis boleh. Jadi kami pun menyediakan perkhidmatan servis adjustable di LAN Automotive Engineering. Jadi siapa yang ada masalah tu boleh hantar ke LAN Automotive Engineering. Ini contohnya. Okey. Yang ini adjustable depan dan belakang. Depan dan belakang boleh, semua boleh. Tadi adjustable tadi yang ada bunyi dan dah okey lah. Dah tak ada free lah. Okey. Okey, cantik. Okay. Jadi siapa ada masalah absorber bunyi, bunyi lembut, bawa kereta datang sedap, membuai boleh buat datang. Datang je ke LAN Automotive Engineering. Confirm selesai. Ni yang lagi satu. Sama satu lagi. Ni sebelah kiri ya, bahagian belakang all free. Oh, ni tak lagi? Ni belum buat air. Ni belum lagi. Dia belum free lagi. Atas ni. Ni dia free. Macam tu. Dalam. Dia ada bunyi. Ada bunyi. Sekarang kita nak buat. Okey, hari ni kita ada kereta kenari. Yang ni ada masalah tak ada pressure. Absorber ni kan? Ni brand HWL. Okey, semua brand kami boleh repair. Jadi jangan risau, hantar ke LAN Automotive Engineering. Semua brand boleh. Yang macam ni dah siap kan? Okey, yang ni dah siap, kita tak pasang. Okey. Okey, ni dah nak pasang. Okey, macam ni brand HWL. Okey, yang tadi dia datang sini dia ada minyak. Sekarang kita dah servis dah. Dah cantik. Tak ada leaking. Leaking sekarang pun dah tak ada free dah, cantik. Ini dah siap ah? Dah siap. Ini yang dah siap. Okey. Sebab sekarang kita tengah pasang. Itu kena tak?